atasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau masak ini ya, ikan. Namanya kalau di Hong Kong Chong Yi, tapi kalau di Indonesia nggak tahu itu namanya ikan apa ya. Dan ini bumbu-bumbunya, bahannya ya. Ini ada jahe. Malum jahenya sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, dan ini tuh namanya ham choy ya. Kalau di sini tuh ini asin-asin gitu ya. Asin-asin manis gitu kayaknya ya. Ini udah dimasak duluan. Sebenarnya ini kering ya tadinya. Terus direndam dulu, dimasak. Jadi diiris lembut-lembut kayak gini. Dan ini nanti ditaruh di atasnya ikan. Oke, teman-teman. Simak videoku ya, jangan lupa like, subscribe, komen. Oke ya teman. Nah, pertama kali ini ya yang ditaruh di atasnya ikan ya. Kayaknya dikebanyakan deh, nggak usah banyak-banyak ya, sesuai selera gitu ya. Oke ya, kemudian ini diiris jahenya. Jahenya diiris lembut-lembut itu ya, panjang-panjang gitu. Supaya ini ikannya nggak amis gitu loh. Oke, kita taruh di atasnya. Dan ini nanti kita steam ya. Di steam itu 9 menit. Oke, sekarang kita persiapkan ini nanti buat atasannya ya. Semuanya diiris memanjang ini. Kalau ini ya sesuai selera ya, mau diiris kecil-kecil apa diiris memanjang, tapi aku sukanya memanjang ya. Oke, udah siap. Ayo teman-teman, sudah. Nah, sekarang kita steam ikannya ya. Nah, ini 9 menit ya. Aku panaskan minyak ya teman-teman. Nah, ini nanti untuk disiramkan ke ikannya tadi. Oke. Ini taruh di atasnya ya. Thank you.
ini ya, kecap asin ya, sedikit saja. Oke, ini ya teman-teman, sudah siap. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, komen.